Satgas Anti Mafia Bola Jilid 3 terus mengawasi persepak bolaan tanah air guna memastikan kepada dunia internasional bahwa olahraga sepak bola yang bergulir di Indonesia bebas dari segala jenis aksi mafia. Kasatgas Anti Mafia Bola Jilid 3 Brigjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, untuk Jilid 3 ini Satgas Anti Mafia Bola akan bekerja sama dengan Puspom TNI di 12 wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Namun demikian pada saat pengawasan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, ketika ada match fixing pengaturan skor, maka Satgas Pus maupun Satgas Wil yang telah dibentuk di 12 polda tempat berlangsungnya Liga 1 akan melakukan langkah-langkah penyelidikan maupun penyidikan. Seperti rekan-rekan kita bersama bahwa di Jilid 2 kita telah melakukan pengungkapan pengaturan skor yang terjadi pertandingan antara Persikasi Bekasi melawan PS Medang berlangsung tanggal 6 November 2019 di Stadion Ahmad Yani Sumedang. Saat itu Persikasi Bekasi menginginkan kesebelasannya menang sehingga ingin bergerak dari Liga 3 naik ke Liga 2. Sehingga dari manajer klub Persikasi Bekasi berkoordinasi dengan Esko PS Jawa Barat, perangkat wasit melakukan pengaturan skor. Sehingga saat itu skor betul dimenangkan Persikasi Bekasi dengan skor 3-2 melawan Sumedang. Kasatgas juga mengatakan, Satgas tidak bisa berdiri sendirian karena butuh dukungan berbagai pihak terkait seperti Kemenpora, TNI, PSSI, wasit, manajer, media, serta masyarakat untuk mewujudkan olahraga sepak bola Indonesia yang bersih, bermartabat, dan berprestasi. Dari Jakarta, Supriyadi, Tribrata TV, salam Tribrata. Tambahkan lagi, biar berkat.